Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung emas dan kaos official Ikatan Cinta. Untuk pendaftar baru SpinPay, download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Bu Ella itu seorang dokter yang lebih mementingkan pasiennya daripada dirinya sendiri. Dokter mengerahkan segenap jiwa dan raganya, segenap kemampuannya demi kesembuhan pasiennya. Itu yang sekarang diinginkan Bu Dokter Ella. Tapi tidak seperti ini, Pak Ustadz. Salam. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Bentar lah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Deng, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Udah, kamu masuk. Tanya aja langsung sama Ciyoyo. Dok. Negatif, Bos Idan. Neneng? Saya sudah tanya sama Ciyoyo, Bos Idan. Sama negatif. Kamu awasi Ice. Kalau dia keluar, kamu ikuti. Maaf Pak Ustadz RW, memangnya Ice? Ice tambah parah. Astagfirullahaladzim! Pak Ustadz RW! Maaf, maaf, maaf. Maaf Pak Ustadz RW, apa... Udah jangan banyak tanya lagi. Pak. Oh, siap Pak Ustadz RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah. Seperti yang sudah saya duga. Kalau... Syukur, Meng! Oh. Maaf Pak Ustadz RW! Tetap waspada, Redcom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ice gimana Pak Ustadz? Ice harus dibawa ke psikiater. Nggak mau Ice dibawa ke psikiater, Kang. Ya mau gimana lagi atuh, Neng? Memangnya Neng mau Ice begitu terus, makin parah? Ya enggak. Makanya, dengerin Akang, Neng, dengerin. Ya Allah, udah tuh Kang ngebahas itu terus. Neng kan juga udah ngaku salah. Nyesel. Ini teh pelajaran, Neng. Iya, pelajaran. Terus ke psikiater mana? Ya, Kang juga nggak tahu. Bu dokter teh merundingan dulu katanya sama Pak Dokter. Udah, Kang teh mau ke musala dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Mampir dulu atuh ke tempatnya Ciyoyo. Tanyain yang bisa buka kantin enggak di situ? Astagfirullahaladzim, Neng. Ah. Pusing aku sama Neng, masih aja mikirin itu. Biasaan. Ya Neng kan cuma ngingetin. Mampir ke Kang Kusoy. Ya. Ya Allah, Cek. Kita tunggu hasil pembicaraan Bu Dokter dan Pak Dokter. Dalam hal ini, mereka lebih paham. Iya. Saya mau siap-siap musyola dulu. Ma, Teh Ice bagaimana? Katanya harus dibawa ke psikiater. Ya Allah, Ica. Saya khawatir Ica akan semakin parah. Rencana kamu bagaimana? Membawa Ica ke psikiater. Pak Ustadz? Pak Ustadz sudah menyerahkan masalah ini kepada kita. Iyalah. Maaf, Wan. Kalau menurut saya,
ada cara yang lebih worth it. Apa? Kamu lamar Ica. Insya Allah Ica akan sembuh. La. Assalamualaikum. Ya Allah, La. La. Waalaikumsalam. Kamu nanti makan kan, Wak? Ya pasti, atur makan atau Feb. Ya udah, atur kamu sambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Neng. Bu, cara bikin sayur lodeh gimana ya? Sayur lodeh? Iya. Febri mau masak sayur lodeh sama telur dadar. Edward yang minta? Febri yang nawarin. Kamu? Kalau telur dadar, Febri bisa, Bu. Tapi kalau sayur lodeh... Ya udah, dengerin Ibu nih. Labu siam, kacang panjang. Terus jagung. Kamu juga boleh pakai tempe kalau kamu mau. Bu, bu, sebentar, sebentar. Bu, pelan-pelan. Atuh nih, Fadli mau catat. Sebentar. Apa, Bu? Ibu ulang ya. Kacang panjang, jagung, labu siam, laos, bawang putih. Kamu kalau suka juga boleh pakai tempe. Pakai tempe. Tadi sebelum bawang putih apa, Bu? Laos. Oh iya, terus, terus. Bawang merah, ketumbar, kemiri, garam. Banyak ya, Bu? Iya tuh. Kamu udah catat belum? Iya, terus, terus. Terus nanti kamu... Bu, udah dulu ya. Udah dulu gimana? Iya nih, Febri mau beli bahan-bahannya. Kamu teh belum beli-beli bahannya. Tapi teh udah nawarin Edward. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Neng, kamu teh beli bahan-bahannya. Tuannya keburu pulang dari musola. Saya sudah duga hal ini akan terjadi, Pak Dokter. Pak Ustaz sudah duga? Saya kan pernah bilang sama Pak Dokter. Tetap jaga hati dan perasaannya, Bu Dokter. Saya selalu menjaganya, Pak Ustaz. Saya mengerti. Bu Ella itu seorang dokter yang lebih mementingkan pasiennya daripada dirinya sendiri. Dokter mengerahkan segenap jiwa dan raganya, segenap kemampuannya demi kesembuhan pasiennya. Itu yang sekarang diinginkan Bu Dokter Ella. Tapi tidak seperti ini, Pak Ustadz. Lebih baik Pak Dokter bicara lagi sama Bu Dokter Ella dan bicarakan kalau Ice membutuhkan seorang psikiater. Tapi Ella, maksud saya Bu Dokter Ella malah menyuruh saya melamar Ice. Kan saya bilang, seorang dokter rela mengorbankan apa saja demi pasiennya, termasuk hati dan perasaannya. Sekarang Pak Dokter bicara lagi sama Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feb? Feb. Oh.
Makan? Oh iya, yeah. Kamu udah sholat? Oh yaudah yuk. Feb. What? Sayur lodehnya. Sayur lodeh? Kamu bikin sayur lodeh? Tadi Febri mau bikin sayur lodeh, tapi pas Febri cari Mang Afif, dia nggak ketemu-ketemu, Wat. Oh, yaudah nanti Etor cari Mang Afif. Tapi Febri... Iya, Etor tahu kamu nggak bisa masak sayur lodeh, kan? Terus kamu mau cari Mang Afif? Iya, beli bahan-bahan buat sayur lodeh. Wat? Udah Etor bikinin. Emang bisa? Bisa dong. Masa? Iya, kan Etor kan laki-laki Ciraos, Feb. Semua laki-laki Ciraos itu pasti bisa masak. Iya, tapi nggak semua perempuan Ciraos juga kali, Wat, yang nggak bisa masak. Iya, iya. Iya, Febri emang nggak bisa masak. Sayur lodeh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hani Tuti, jadi siapa yang pulang? Aku belum tahu, Kang Kusoy. Tapi kalau kata mamsnya aku mah, Tante Neneng, Tante Yati, sama Neni Manis nggak pulang. Teh Dede? Nggak tahu juga aku, Kang Kusoy. Soalnya kan tadi aku buru-buru pulang, udah zuhur. Nanti kalau suami aku pergi ke musola, akunya belum di rumah, yang jaga anak-anak siapa? Iya ya, Hani Tuti hebat. Kang Kusoy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kos, temuin Kang Kusoy. Hari Tuti, Kang Kusoy ke dapur dulu, naruh piring. Gampang. Beneran? Yup. Terima kasih ya. Yup.